Kepolisian Resor Pasangkayu, Sulawesi Barat menggelar upacara serah terima jabatan terhadap Wakapolres dan beberapa perwira menengah. Kegiatan ini berlangsung di halaman Mapolres dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pasangkayu AKBP Ari Pradana. Di mana Wakapolres Pasangkayu yang sebelumnya dijabat Kompol Mihardi, kini digantikan oleh Kompol Takdir. Acara serah terima jabatan ini berlangsung di halaman Mapolres Pasangkayu dan dihadiri oleh seluruh jajaran Polres Pasangkayu. Pergantian perwira menengah ini sendiri dilakukan berdasarkan SK Kapolda Sulbar tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di wilayah hukum Polda Sulbar. Selain Wakapolres, sejumlah perwira menengah juga ikut dimutasi dan digantikan dengan pejabat baru. Oleh karenanya, apabila saudara melanggar sumpah ini, maka akan menjadi konsekuensi pribadi di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing? Ya. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramahwisesa, saya bersumpah. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oh, yang pindah Pak Wakapolres, alhamdulillah dia pindah ke Polda, menempati posisi baru, promosi, coba KPP. Yang kedua, Kasat Lantas digeser ke Mabes Polri. Yang ketiga, Kasat Intel menjadi Kasat Lantas juga promosi ke Majene. Kapolsek Baras juga promosi ke Majene, Kasat Narkoba. Terus Kadit Regiden promosi jadi Kapolsek. Dengan ada pejabat baru, ini juga adalah orang-orang lama dari sini. Dengan usianya relatif muda, saya kira akan bisa mendukung program-program di sini. Dan alhamdulillah seperti yang kita lihat, yang saya sampaikan tadi, yang keluar dari Matra pun semuanya bisa dikategorikan sebagai promosi, berarti apa yang sudah kami kerjakan secara bersama di sini dinilai positif oleh pimpinan. Berhubungan dengan adanya pejabat baru ini juga akan mendapatkan hal yang sama. Kapolres Pasangkayu AKBP Ari Pradana mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dengan tujuan pengembangan dan pembinaan karir. Menurutnya, menduduki jabatan adalah sebuah amanah yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ari Pradana berharap kepada pejabat baru agar bisa menyesuaikan diri dan melanjutkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan pejabat lama untuk membantu Kapolres dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Selain itu, ia berpesan kepada seluruh jajaran agar tetap memegang teguh sumpah dan janji prajurit yang diucapkan sebagai abdi negara. Tim Jurnal TV mengabarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reza Alimuddin undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.